Bajet 2022 yang dibentangkan hari ini gagal menyatakan strategi kerajaan dalam menghadapi krisis kewangan, kata pemimpin DAP, Tony Pua. Ahli Parlimen Damansara itu berkata hakikatnya negara akan menghadapi krisis bajet dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Beliau berkata kerajaan sendiri meramalkan ia akan kekurangan dana untuk melabur, berbelanja maupun mengemudi hala tuju ekonomi negara pada masa depan. Keadaan itu diburukkan dengan perbelanjaan tetap yang meningkat setiap tahun, termasuk pembayaran emolumen dan pencen dalam sektor awam serta membayar balik hutang kerajaan. Pua berkata emolumen dan caj persaraan merangkumi 45.5% daripada peruntukan perbelanjaan mengurus pada tahun 2018, tetapi akan meningkat kepada 49% tahun depan. Katanya bajet 2022 telah menggunapakai beberapa cadangan dan pendekatan Pakatan Harapan. Bagaimanapun, kebimbangan utama pembangkang menurut beliau berkisar kepada risiko masa depan negara jika tidak ada langkah berkesan diambil dari sekarang.